Baik, para pemirsa Cirebon TV, kita berada di Astana Nyimas Ratu Gandasari. Ini adalah peninggalan sejarah dari Cirebon, tempat mendiang pejuang wanita dari Cirebon, yaitu Nyimas Ratu Gandasari. Pemirsa, kita sudah sampai di pemakaman, tempat pemakaman Nyi Ratu Mas Gandasari. Mari kita bersama-sama ikuti liputan. Baik pemirsa, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita di kompleks Nyi Mas Gandasari, yaitu di Sumur Keramat, yaitu Sumur Kejayan. Sama-sama kita ikuti bersama. Sambil terasi, sami-sami belajar tradisi Ning Cirebon TV, TV Nai Sampian KB, kudu urip. Percaya aja mas, sambil tradisi dengan Cirebon TV, TV sampean KB kudu weru. Nah, syukur alhamdulillah wau kula sampun ngobrol-ngobrol sareng Ibu Oti Handayani, sareng Bapak Abu lan sareng sanese, lan iki kula muter-muter badhe milet kang namine kekeramatane wonten mriki niki wonten sumur apa? Sumur dalem. Sumur dalem mau kula sampun nyepi Bu ya. Sumur dalem. Sampun sampun. Pak, niki lamun kula boten hajat apa nih Pak pengen kerba awet muda ibu? Mungkin niki bisa mandi di sini. Oh mungkin nggak tenggelam. Angin penyembuhan saja Pak. Ini sampai di sana penyembuhan. Ya rata-rata kalau sumur dalam itu untuk penyembuhan terus untuk aja apa aja terus itu bisa biar. Alhamdulillah niki Pak nanti tanya namanya Didi. Pak Didi niki sampun bedarakan yang datang niki sebuleh kata manfaatnya semangka mohon sopi mawan mau ibu hati sampunya beli tinggal pula Pak. Mangga mangga. Ya, ini kan ini minum ya. Minum. Iya sudah. Bisa minum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada bisa pak? Ayo banyak loh. Adem, segar, mugi wonten manfaatnya saking
tengriki namit toya sumur dalam semangka perpetuasi mirangkan acara niki kaitan kula bade ganti semale teng niki wonten mali peninggalane kang masih di lestarina sambat terasi sami-sami belajar tradisi teng Cirebon TV sampean kabeh kudu